dalam mendua padi-padi mak ya apa? Subuh padi orang mak ya. Yo. Bahai. Di tepi yang hai bang. Mantap padang. Tengok tadi yo mak. Jangan mana saya nak ni. Yo, angin nyama sini ni ada nyata-nyata yang nanti. Mati nyata-nyata lo sini. Duduk sana sikit. Ha, sini yo ya. Okey. Ha, sini. Ambil sini mak ya kita ni. Oh, nyaman titik. Ah, nyata sini. Atas dia lah, palak kau tipak pokok kelapa kering nan. Radak malu. Oh, maknanya sikit malu. Gini lah ya. Sikit malu. Jangan bujur mana kan. Bujur lah, bah. Indah lah, bah. Kau lihat bahasa nun bahai. Bagus. Mana nah, kata kau ni lah, eh. Bagus bujur. Ma. Subuh nampak apa dia orang ni. Memang aku sinek ni bujur. Lolok kat mana tinggi ni lah, hai. Di mana si nak tahu maulah ni, ya? Bah, satu bujur. Padi-padi orang hijau-hijau mana ada tanda-tanda layu-layu apa kan. Kenapa jadi? Kenapa jadi padi orang tanah ni lah ya? Hujur lah, bah. Api-api yang heran aku. Pupuk apa dia kasih orang kerja padi ni mah? Dalam subuh macam ni lah ya? Yang saya ni tak tahu lah ni pupuk apa mah. Nampak mah pupuk-pupuk. Istimewa sekali dia macam tak ni. Taman kau bukan pernah nampak padi lah ya tak? No. Oh, mungkin kau pernah nampak padi tahu tak? Hujur lah. Hujur lah eh. Nanti. Bayangkan balo je. Boleh bak padi bertumbuh emas eh apa. Bulat kau ni mana ada padi tumbuh emas te? Baratnya balo kau kata ni. Tumbuh padi tumbuh emas yang tu. Tak kena. Ketapang ni lok eh. Bukan ketapang ah. Orang yang punya padi lah yang suka. Ayna. Kita tak kena ada terbariknya. Nampak mah bertumbuh emas barat. Kau beladang buat timak namanya. Ih aku. Nampak enak tak? Salah. Bujo sikit mah nampak bujo kau mulak mah. Eh salah. Ngomong dia bujo-bujo sambula. Dosa mulak dia mah. Aku ngomong mana? Ibarat je tu gombak demi padi tu masih ibarat je mah. Oh ibarat. Masyarakat masyarakat sini ni. Macam apa je je suku-suku am. Nama padi buah emas mah ai dak. Macam mana lah ya padi ni buah lah ya. Macam cuba mak lihat dia apa pun penasaran padangan buah-buah macam mana tengok dok saya penasaran dia ni. Nanti. Bu macam ini meye je buah mah. Bercabang-cabang gini meye. Iyum kali lore hai. Cabang-cabang gini jenin. Wah jangan biasa setangkai banyak mbah ya. Benar am lore hai, bab cabang-cabang. Ini padi ni dia kali ni dia jadi kenomba sama ya dak. Padi ni belah weh. Pun padi dia tumbuh besar kan? Di mana? Orang masak. Tak. Ah, yang saya tak tahu kan weh. Caranya. Orang masak ya. Pecah kali magic masak. Pakai padi besar segini tak ada. Pecah game. Kombo gas pun meledak. Ada deh padi besar segini. Ha? Macam buah kelapa mah ada deh masak ah. Pembulat cerita kau ni. Mana ada padi masak mana macam gitu. Kau masak tahu jam. Ni. Siapa tahu deh. Jembah betua raya ke orang kampung deh. Betua raya yang. Betua raya. Kau ni pembulat omong ni. Betua raya mah padi besar anyan mah ai dah. Hai. Dia bilang oh masak meledak apa rasa nak gas ngim gas-gas pun meledak. Rumah kau pun hancur. Bujur aja. Ah. Padi besar macam buah kelapa enggak deh. Tak ada apa, magic. Ini ketua orang teh hai, cabang-cabang gini. Nanti on nando dia ambilnya. Jangan ya ibu mak yo. Jangan ya ibu mak yo. Yo hantar kan ke pabrik. Jadi bah samjen. Oh digiling ke pabrik kita. Oh, digiling ke pabrik. Lo. Jin buang batang-batang ni dia pakai mesin apa? Pontok eh. Pontok. Oh di tak dia ambilnya mana ni? Masuk dia anak lo di gumpul-gumpulkannya sampai berapa dah habis yang mana ladang padi ni yang bawa hektar masukannya ke pontok. Jadi barang anak lo je jadi padi suti-suti. Nah nanti masukkan ke karung hantar ke pabrik. Jadi je jadi beras kita jual. Oh jadi ada tu makan eh memang kau jual sumun. Ha kau jual sumun ada kan separuh mah eh. Ada separuh bang lo eh. Oh untuk makan bade. Untuk makan. Hujung. Eh dah mah kita cari lokasi lainnya bayung. Bulak mah cerita kau ni. Lama-lama stres aku ni. Caga dan tawang ke Sungai Bangkong tapi tambatnya apa. Gila katanya. Eh kau ni omong lain jak.
asal-usul padi, Bu Jo mak ngomong nih. Kamu suka satu, aku mau masuk kau. Kau ni semangat mau masuk-masuk aku. Aku nak gila. Engkau mau gili-gili soalnya. Biar tak pasang sama orang lah. Okay? Sembangan kau ni. Aku nak gila ni nai nai. Waras ni, waras. Hai, hai. Sakit cubit ni, hai. Kau ni lah, eh. Apa kau ngomong masuk-masuk aku teh? Dah mah kita cari lokasi lain, Yum. Pula mah ngomong gila-gila apa. Bukan mah kita gila. Saya tu, boleh ingat am dore sini em hai, paret yang sering saya dapat ikan gabus nak apa soalnya? Ikan gabus je. Au mak. Sama saya kan? Sama saya. Mau ikan apa ya kau lengkap sini ni? Buduk. Tang mana orang mancing dapat budukang besar-besar tu? Sena lo. Budukang ada masuk ke paret sini tu. Macam mana tu? Ya ada cerita orang zaman dulu tak. Paret sini em salah hak saya ni. Hai. Don cerita yang dulu tukang apa? Saya cuba. Oh, ada mancing sini kan kau dek? Ada saya cuba. Ikan apa kau dapat teh? Ikan gabus saninya saya dek kan tadi teh. Masuk dengan kita bagi ikan berdukang teh. Saya nak saya dah anak saya dapat ngajo teh. Paling masak. Pesan petisnya dia. Tak ambil tehnya. Dua petis. Bujur deh kau ni. Bujur kau eh. Ayum kita kesian. Tukang lah ini. Ay asis tau saya tak. Kita orang zaman dulu tau lo. Kan malam-malam kan antai kan adunya. Apa? Pasang ay. Pasang. Oh. Panjir ya. Oh panjir. Jadi ada salok kan sikit. Dari tempat tu masuk ke barat ni. Jadi masuk minum tukang. Dari sini. Masih mancing ada yang kau dapatkan tukang pasal anda baca sekitar kau ni. Saya memang tak mancing belok eh. Saya dah dapat ikan berdukang basah batis dua ni nah hai. Langsung balik am. Langsung balik am. Senang hati saya teh hai. Orang di rumahmu rasa eh makan pun enak. Enak ya. Sedap yang lemak eh berdukang kan. Lemak. Sam kepalanya kau cicip am. Paling nyaman lo eh. Sedap ya berdukang lah. Selamat. Jadi gabus ni kau bawa balik gab. Gabus saya bawa balik gab. Nyaman enggak gabus? Kan gabus nyaman. Paling nyaman tem. Kalah-kalah hikmah ikan medukang tu. Paling lemak. Lemak kami ke habis deh. Saya ambil teluk gi mana teh. Loke. Paling nyamannya nam. Ah, mak menadi pengen saya. 2-3 hari saja. Ngabiskan mana teh. Berdukang dengan gabus ni. 2-3 hari ngabiskan teh. 2-3 hari kami lo ya. Apa orang rumah kau malo? Luang bah. Betujuh. Betujuh? Haa. Ramai malu yuk mak. Baki basah bujur ikan. Haa. Haa. Basah lo yuk. 3 hari tak? Haa. Eh. Kau lihat badai ni. Bagus. Bahai. Bujur mah ya. Jangan eh hai bahai. Jangan pasang kau parat ni kecil jemih ni. Jangan eh hai ni. Bujur lah eh. Tekanan bahai. Jangan eh. Bujur lah. Bahai. Ikan apa nama nen? Ini mana? Suang ni deh. Suang lah. Baik, ketik. Yang paling nyaman je nan. Berandang lah naik jalan macam ini ni. Tak nak nyaman. Menggalap telangga ke tunggu lah pun deh. Sekarang telangga ke tunggu kan. Bajutin kepala ikan seluang nan. Dah kepala panjang. Ang telangga tunggu. Tekonan. Dimakan orang dari seluang lah. Wah, ini kantik-pantik lah. Ini kan parat-parat kan kecil-kecil. Loh hai, bak. Kecil-kecil ini. Ini pantik mah, besar-besar. Besaran apa? Besaran jempol kaki apa ni? Adik lah. Ada jempol kaki ni. Sehingga nampak ni dia. Dodok saya makan apa dengan kawan saya. Dapat ikan seluang.
masak-masakan jempol lah. Dimakan ya, mah. Dimakan, mah. Banyak dapat mati. Banyak loh, eh. Selamat. Banyak deh. Tapi mah dibalik. Jadi kita cuci sini, bang. Dah balik kak, ini. Hari dah sore. Oh, hujung sore hari bah, hari dah. Sama Minecraft ni mau aja doang. Nanti hujung-hujung kita sini ni ngang. Tangkap benda, dapat benda. Tengok timur, tengok barat. Nanti kang tak tahu juga balik deh. Jom, mana jom? Biar sini, jom rumah deh. Balik rumah kita balik dulu.